Di satu negeri yang tak tampak, hiduplah makhluk bernama Kunti dengan engkok-engkok yang kita sebut Korak, bermarga Teng, bernama asli Tengkorak. Setelah si Kunti melakukan telepati dengan Korak, lalu sang Kunti pun menghampiri si Korak untuk belajar sesuatu darinya. Ini adalah sadapan hasil percakapan mereka. Yuk, capcus, kita simak. Halo, Korak. Ini aku Kunti. Aku yang tadi telepati Korak. Aku kan mau ini ya, Koya. Apa tuh namanya? Migrasi, kok. Migrasi ke Cina. Jadi aku harus bisa bahasa Cina nih, kok. Korak bisa ngajarin aku gak, kok? Tolong ya, kok. Tolong. We. Bisa. Wo bisa ngajarin you, Wo kebetulan tinggal pernah di sana, di Cina 1000 tahun, Masa cuma ngajar bahasa Cina untuk lo orang, masa gue gak bisa? Mudah-mudah itu semua bisa diatur, Yang penting ada pulus, semua mulus, Oke, kok, terima kasih sudah mengajarin Kunti, kok. Apakah kita bisa mulai sekarang, kok, belajar bahasa Cinanya, kok? Karena kan aku waktunya untuk ke Cina itu udah gak lama lagi, kok. Bisa ya, kok? Bisa ya, kok, bisa. Boleh. You mau tanya ay apa, ha? You tinggal omong, nanti ay akan kasih bahasa Cinanya apa. Ay jamin, you akan segera ngerti bahasa Cina, itu mudah. Hayya. Hai, kok. Kalau bahasa Cinanya, aku cinta kamu apa, kok? Oh, ay ini. Kalau bahasa Cinanya, aku cinta kamu, tapi kamu tidak cinta aku apa, kok? Oh, ay ini. Nipu, ay, wo, paksa. Kalau bahasa Cinanya, tidak ada izin apa, kok? Lu lancang. Kalau bahasa Cinanya, oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan si dia. Lu serong. Kalau bahasa Cinanya, badannya besar. Lu King Kong, Iya, lu orang dari tadi nanya-nanya mulu, Gua capek, Besok-besok kita lanjut. Yuk orang mau belajar apa? Yuk orang tinggal subscribe, Yuk komen mau belajar apa? Hayya, capek,